Petugas Dinas Kebakaran menemukan 4 korban tewas akibat kebakaran yang melanda permukiman warga di Cipinang Pulo, Jakarta Timur. 4 orang ini merupakan satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, dan cucu. Satu keluarga yang menghuni salah satu rumah yang terbakar di Cipinang Pulo, Jakarta Timur, akhirnya ditemukan petugas Dinas Kebakaran. 4 jenazah yang merupakan satu keluarga ini ditemukan terjebak dalam sebuah ruangan di bagian belakang rumah. Untuk keperluan otopsi, keempat jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara untuk penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum bisa diperkirakan karena masih dalam penyelidikan kepolisian. Oh, ini yang udah.